Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta tanaman, para bunda dan sahabat online dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat pecinta tanaman, pada hari ini aku akan lakukan pruning, pemangkasan ini bunga ini tuh sudah seperti ini ya, rimbun sekali, sudah tinggi. Jadi aku akan lakukan perawatan dengan pruning supaya kalau sudah dipangkas nanti dia itu akan menjadi lebih rindang dan nanti bunganya itu akan rapat, bunganya yang seperti ini cantik sekali tuh ya. Dan selain itu juga ini aku akan tata di sini. Ini ada ulatnya nih. Tuh. Ada ulatnya, kelihatan nggak ya? Ulat bulu. Tuh. Ada ulat bulu. Ini aku akan tata di sini nanti. Ini berdesakan ada tuh, ada jahe, ada terong, ada kunyit ini ya, ada kunyit juga. Ini di sini kayaknya kurang nyaman tuh ulatnya. Jadi akan ditata, diambil mungkin itu nanti. Semoga waktunya nggak keburu sore nanti. Ini udah jam 4:30, tapi mataharinya masih bersinar terang di sana. Ini juga si apel putsanya ya, ini tuh tuh ulat yang berbulu-bulu tuh. Ternyata ini banyak ulat nih, ulat berbulu tuh, banyak ulat-ulat berbulu ya, sama belalang tuh, belalang ya. Sekarang aku akan pruning aja pakai pisau atau gunting. Ini ada yang udah jadi kupu-kupu juga ulatnya. Ini ulatnya masih kecil tuh, ulat ya. Ini juga, ini binatang-binatang yang makanin daun-daunnya ini. Ini terus di apel putsa juga tadi aku lihat ulat juga. Mana tadi? Ini kelihatan ulatnya. Oh, ini dia. Udah ke sini, ini banyak ternyata. Tuh. Ada ulat bulunya. Nih. Ulat bulu tuh di apel putsa nih. Ulat bulunya ini. Banyak ulat el. Iya ya. Banyak ulat elnya. Jangan di daun yang itu. Daun, di daun-daun tuh, di daun terong. Di daun terong, daun apel, daun semuanya. Banyak ulat. El pengen lihat enggak ulatnya? Iya. Coba tuh ke situ tuh. Nih, 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 nih. Tuh. Kan tuh ulatnya, banyak ulatnya. Ini udah siapkan alat untuk pruning. Ini aku mulai pruning bunga lentana
Bunga lentana warna pink, karena udah tinggi banget, jadi aku pengen dia itu nggak begitu tinggi, tapi rimbun. Jadi nanti bunganya itu mengumpul, jadi cantik gitu. Jadi ini aku pangkas-pangkas saja semuanya yang sudah menjulang-menjulang tinggi ke atas. Bunga lentana ini udah banyak, jadi awalnya itu dulu di masa pandemi itu aku beli di Batu Raden, itu masih kecil, itu 100.000 dulu. Dan sekarang udah bertahun-tahun ya, jadi udah banyak. Dari bijinya itu pada tumbuh, dan bunga lentana ini sebenarnya cantik juga dibikin bonsai dan bisa dibentuk-bentuk sesuai yang kita inginkan. Dan ini aku pangkas juga bunga miana. Ini biar nanti bunga miana ini pucuknya itu aku pangkas, aku pruning, biar nanti tumbuh cabang-cabang baru, jadi cantik, jadi rimbun. Bunga miana yang mempunyai warna daun yang beraneka warna dan juga bentuk daun yang beragam pula. Ini sengaja aku taruh di sini, ini untuk menghalau binatang-binatang biar tidak mengganggu tanaman cabe, tanaman tomat. Biar nanti para belalang, para pengganggu hama-hama itu dia akan hinggapnya di bunga miana. Dan aku kurangi juga daun-daun cabe yang sudah enggak bermanfaat ya, yang sudah kuning. Aku kurangin biar nanti pertumbuhannya itu fokus ke cabenya. Buang ulat bulunya, ini takut jadi gatel. Ini aku kena tadi kayaknya nyenggol nih, jadi gatel nih ulat bulu. Aku buang. Aku cari ulat-ulatnya. Ini terongnya udah nggak ada ulatnya kayaknya. Kering kerontang akan aku pangkas, aku buang aja biar nanti yang kering-kering ini bisa dijadikan bibitnya ya. Nanti kita pilihin, sayang kalau dibuang ya, ini buat bibit. Tapi kita potong aja semuanya. Dari sini. Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya dapat. Nih, sudah. Iya, dipotong, dipruning. Ini kan udah kering tuh, udah banyak yang kering kan. Nih, El bisa nggak ambilin yang udah kering-kering kayak gini? Nih, yang bunganya udah kering kayak gini, El guntingin, kumpulin ya. Ntar buat ditanam lagi ya, di sana ya. Ntar kasih gunting. Yang kumpulin di situ ya. Iya. Iya, ambil tempatnya biar nggak dikeletakin di situ ya. Nih kasih tempatnya sini, Ang. Nih. Taruhin. Pinter, pinter bantuin ya. Yuk ambilin yang udah kering biar nanti jadi bibit digunting. Nih. Nih, nih, nih. Jauh amat. Jauh ya. Jangan dong. Pinter deh, El. Pinter bantuin ya. El kerjain yang itu ya. Uti mau kerjain yang sana ya. Oke, okay? Oke, okay. Okay. Yeah. Iya, Elnya bantuin. Mau kembali ke sini. Tadinya tadi jatuh. Jatuh. Yeah. Iya, ini kunyit. Ini kunyitnya juga daunnya dimakanin ulat, pokoknya tuh ulatnya bergelantungan. Ini nanti di sini tanam apa ya? Kunyit, udah penuh sama kunyit. Ya, aku petik-petik ini aja karena sini yang udah kering biar nanti dikumpulin ya. Jadi kalau udah sempat ini ditebar kembali, dicampurin aja dari beraneka warna, kita campur aja. Jadi ada yang merah, ada yang pink, makanya campur aja, campur.
Lagi satu. Nanti dipotong. Udah dapat banyak L. Belum, masih ada yang banyak. Masih ada. Nih, campurin. Campurin. Banyak sekali. Belum selesai. Selesaiin dong. Apa El mau mandi dulu? Iya. Ya udah El mandi aja. Nanti lanjutin lagi ya. Oke. Dadah dulu. Dadah. Ini aku mau pindah terong ini ke pot yang lebih besar. Ini lupa nggak aku pruning ini. Jadinya tinggi. Mau di pruning udah berbunga, kasihan. Jadi aku pindah pot aja ke pot yang lebih besar. Ini potnya udah kekecilan ini. Berdesakan tadinya itu kan di sana sama si kunyit, jadi dia mengleng kayak gitu. Mengleng. Ya, aku bawa masuk ke sana, mau aku ganti potnya ini. Potnya diganti. Iya, sore hari yang cerah ya, karena nggak ada hujan, jadi sekarang udah jarang hujan ya. Itu sawah-sawah juga udah pada kering. Kasian banget para petani yang sudah tanam padi tapi nggak ada airnya. Ini ada semean terong nih, semean terong yang terong itu, terong lalap ini yang hijau bulat ini semeannya. Dan aku mau semai, mau tanam ini apa? Nih, mau tanam pare juga ya. Tuh, ada lebah lagi menghisap madu. Oke, sahabat pecinta tanaman, para bunda dan sahabat online dimanapun berada. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa menanam walau sehari satu pohon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.